Sapi masuk kebun. Tuh. Siapa yang punya sapi ini? Tolong dirah diurus. Tuh, sapi masuk kebun, teman-teman. Nah, teman, ini ulah sapinya. Tuh, makan buah pisang. Ini habis buah pisangnya makannya. Ulah sapinya seperti ini, teman. Tuh. Makan buah pisang dan juga daun singkong. Dimakannya. Apa saja tanaman-tanaman. Makan oleh sapi. Tuh, kalau daun singkong nggak ada lagi yang bagus, teman. Sekarang semuanya habis renteng. Nah, ini, teman. Kalau daun singkong semuanya renteng di sini. Dihajar sapi terus. Dimakan sapi terus pulang-ulang. Tuh, teman. Nih. Tebu makannya. Apa aja yang makannya? Sapinya. Ini kan pisangnya habis. Tuh. Satu pokok. Habis pisangnya. Makan sapi. Oh. Makan nih sapi. Oh, ini juga, teman, makannya. Durian itu juga makannya juga, ini. Nah, ini, teman. Durian aja dimakan sapi juga ini. Tuh, mantap sekali dimakan sapi. Tuh, teman, baru saja ini makan sapi. Nah, ini, teman. Ini durian juga dimakan sapi daunnya. Tuh, habis. Nih, banyak dimakannya. Tuh. Makan sapi daunnya. Ini. Man. Sapi buah pisang. Daun durian. Dimakan sapi. Tuh, teman. Oh, ini, teman, ini juga dimakannya. Tuh. Makan sapi. Oh, ini juga, teman, pucuk duriannya dimakan sapi juga. Tuh, pucuk ini makannya. Gila. Makan sapi. Nih, teman, makannya. Habis daunnya. Makannya durian. Mantap pokoknya. Nah, ini sudah lama, teman, sudah habis. Tuh. Makan sapinya. Sudah habis satu porsi dan. Oke, teman, kita kembali ke betul rumput ini. Yuk, kita kembali ke sini kita. Cuma apa? Cuma bentar, teman, yaitu kita mengantap masak dan juga persiapkan bontot itu sudah di tas bontot kita. Kita juga ini bawa racun rumput. Kita bawa alat semprot, teman. Kita mau nyemprot kebun sawitnya. Tuh. Kita mau semprot apa rumput-rumput yang ada di kebun sawit. Ini sudah siap kita siapkan. Bawa semprot dan juga racun rumputnya dan juga kita bawa bontot karena kemarin kita dari desa, teman, dari malam kita nginap di sana. Alhamdulillah hari ini kita dapat memasak di sini dan juga sekarang sudah jam 2 sore, siang menjelang sore, teman, kita lanjut lagi mau kembali lagi ke kebun baru. Ini di sini, teman, ini kita semprot kemarin,
alhamdulillah mulai menguning sana. Sana juga semua sudah menguning, teman, rumput-rumputnya. Tapi sayang, kayaknya kita dilanda kering sekali ini tanaman kita ini. Tuh, teman. Sudah mulai menguning tanamannya pun. Tuh, sepertinya bagus itu, sudah mulai menguning semua itu. Oke, teman. Jadi sapi itu sering sekali masuk sini. Bahkan dia menyerang tanaman-tanaman kita sekarang. Pisang, kalau ubi sudah lama daunnya yang dimakannya. Nah, tadi itu kayaknya ini nyerang pisang sama ini tadi pagi. Kita pulangnya pagi-pagi tadi, teman, ke sini. Ini apa? Pistian durian kita itu dimakan sama sapi, teman-teman. Ujung-ujungnya habis seperti ini. Oh. Ini pisang juga hampir habis satu pokok dimakan nih sapi. Ini juga oleh sapi itu. Tuh, teman. Tadi sempat terpergok sapinya. Langsung kita kejar lari ke sana dia. Ke sawit PT. Oke, teman, kita balik lagi mau ke kebun baru, yaitu kita di sana di sela-sela kita mengerjakan kebun baru, kita juga mengerjakan kebun sawit. Tuh, besar. Mau kita semprot dan juga mengerjakan yang lainnya. Oke, ini suasana di Kedrompok, alhamdulillah, teman, semuanya aman. Tapi sayang, cuacanya panas sekali. Hingga tanaman-tanaman kita semuanya layu, bahkan kerdil. Karena sudah lama ini. Hujan enggak menentu ini sudah lama. Sudah hampir 2 bulanan. Hujannya enggak menentu, kadang hujan, kadang panas. Hujannya enggak seberapa. Panasnya yang lama. Tuh, teman. Oke, teman, kalau gitu lanjut saya, kita mulai berangkat, mulai lagi ke kebun baru. Tuh. Tuh, persiapan kita. Tadi tas, teman. Bontot. Tuh. Oke, lanjut. Inilah suasana rompok. Alhamdulillah. Oke, teman, kita dari sini kita kegiatan nyemprot ini. Oke, kita mulai.
kayak man, jadi tadi sudah nyemprot kebun kita sedikit dekat cabang BK, alhamdulillah sudah tersemprot. Nah sekarang kita ada di kebun durian lagi teman-teman. Ini apa bunga duriannya itu sudah mulai kembang ini. Kalau mulai kembang ini rawan sekali apa hamanya, jadi harus kita tunggu. Kalau ditinggal bisa-bisa habis bunganya. Oke, inilah suasana sore kebun. Alhamdulillah kita menyelesaikan satu tempat nyemprot teman. Lanjut lagi kita akan nyemprot di sini. Tuh, nah, di sini juga mau semprotin juga. Mumpung rumputnya belum terlalu tinggi teman. Mudah-mudahan apa yang kita, mudah-mudahan kita dapat mengerjakannya. Oke, kita lihat dulu bawah durian teman. Tuh. Oke teman, saya saking panasnya cuaca jadi rontok seperti ini bunga dia, bunga duriannya tuh kayak gini teman, bunganya seperti kayak gini penuh di tanah tuh, bunganya penuh kekeringan. Tapi alhamdulillah masih banyak di atasnya, mudah-mudahan aja bunganya lekat. Ini juga sudah mulai kembang teman-teman, sudah mulai kembang. Nah ini rontokan kembangnya sudah kelihatan di bawahnya, itu artinya sudah mulai kembang bunganya. Teman-teman, mudah-mudahan aja sisa yang rontok bisa berbuah dan dapat kita nikmati hasilnya nanti teman-teman. Oke, inilah suasana sore di kebun. Alhamdulillah teman, jadi durian ini sudah mulai kembang. Kalau sudah mulai kembang seperti ini tambah rawan hamanya, jadi harus terjaga bergantian nanti supaya nggak diganggu hama kembang-kembangnya teman-teman. Dan juga ya Bang Wirta sudah mulai kembang, dari Bang Deka juga kembang, semuanya sudah mulai kembang non. Tadi kita sudah melihat punya ibu juga, alhamdulillah kesan ini belum ada hama, belum ada hamanya, terlihat sudah mulai kembang juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan saja kembangnya normal buahnya nanti, walaupun bunganya di apa dilanda kemarau seperti ini kekeringan, tapi buahnya nanti mudah-mudahan saja bagus. Inilah suasana sore di kebun, alhamdulillah teman. Kita lanjut lagi kelihatan sini. Setelah kita habis nyemprot, alhamdulillah kita akan melanjutkan kegiatan sini juga, yaitu kita akan mulai mengerjakan kebun besar ini, yaitu buang apa, buang pelepah yang setelah kita turunin kemarin, untuk kita buang, mudah-mudahan dapat membuangnya. Kita di sini enggak dan dapat kelihatan lebih nampak lebih apa kelihatan lebih baik lah, lebih bagus kebunnya. Oke, di sini kita enggak sendirian teman, sama Bang Deka tuh kita ngecam tuh Bang Deka ya sana. Apa gimana tuh? Nggak mau bahas takut jadi, am ruding mah juga hepang hingga. Nih, kelihatan banyak.